Gak tahan banget pengen review ini salah satu snack yang lagi rame di FYP aku. Ini namanya Nyai Mercon, dan ternyata Nyai Mercon itu pelopornya pangsit tulang rangu. Satu bungkus kita bakal dapat kayak gini. Aduh, chili oilnya. Nah, aku mau masak yang pangsit tulang rangunya dulu. Buat yang varian ini, aku masaknya tuh direbus. Langsung aku masak 2 bungkus nih, biar wareg. Tapi ternyata satu bungkus aja porsinya juga udah lumayan. Karena ternyata pangsitnya gede dan padat. Tada! Ini kuahnya tuh nyeremin, jujur. Ini tuh isian daging ayam cincangnya tuh padat. Nih, kelihatan gak sih tulang rangunya? Ayo kita coba. Buat yang gak suka pedas, hati-hati, kan ini pedes banget. Kok aja sampai keselok, ini nikmat banget sih. Liatin aja deh aku makan. Nah, buat yang varian pangsit ayam keju, aku mau masaknya digoreng. Soalnya aku pengen lihat kejunya tuh meleleh apa enggak. Nah, kalau yang ini chili oilnya aku jadiin buat cocolan. Ini pas aku belah, dagingnya tuh beneran padat. Kalian bisa lihat enggak sih itu kejunya beneran meleleh? Oke, saatnya coba. Ini tuh teksturnya super garing. Overall aku rating 9/10. Yang mau coba bisa klik keranjang kuning ya. Selamat mencoba, dadah.